tidak memungkinkan anak-anak kita kalau kita masuk seperti ini kan tidak belajar, paling dia nanti main airnya. Jadi mungkin 2-3 hari kita bersihkan dulu sementara ini ya. Sudah kita lewat grup supaya belajar di rumah dulu. Berapa hari itu Pak? Ini sekitar 3 hari kita bersihkan. Tidak usah paling lama 3 hari lah. Jadi kalau surut air ini mudah-mudahan tidak hujan lagi, kalau nanti sore aja bisa bersih. Menurut informasi dari korban tidak tidur, dia sudah sempat bangun, tapi mungkin keadaan masih tidak sadarkan diri, mungkin setengah-setengah sadar, sehingga tembok itu runtuh, dia tidak tahu tembok itu runtuh. Kejadian itu sekitar jam berapa? Saya dapat informasi sekitar pukul 04 tadi pagi, sehingga kami dapat informasi langsung terjunkan anggota polsek untuk mengecek TKP tersebut. Apa sempat dibawa ke puskesmas atau? Untuk sementara informasinya tidak sempat bawa karena dia masih tertimpa dengan pagar. Namun yang lebih jelasnya kami belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Nanti keterangan lebih lanjut akan kami berikan pada kesempatan.